Untuk time attack, kita maintain session yang sama, semua combine. Dalam masa 10 minit, semua riders masuk buat best time untuk time attack. Kecuali kategori MP180. Kita akan bahagikan 180A dan 180B. Total riders 180 ada 11 riders. So 180B adalah bottom 6. So rider yang qualify nombor 11, 10, 9, 8, 7 akan masuk ke 180B. Baik, sekarang telah 3 minit masa berlalu dan kita nampak di tempat yang pertama sekarang iaitu Jentera 98 Amir Izzat Rosali diikuti dengan Azizul Khairi. Di tempat yang kedua dan di tempat yang ketiga Zakir Nakiuddin. Amir Izzat Rosali mencatatkan masa terbaik 58.042 diikuti dengan Azizul Khairi 58.244 saat. Seterusnya Zakir Nakiuddin 58.257 saat. Ana Zulhelmi Faiz 58.815 saat, diikuti dengan tempat kelima Syamsul Razlan Shah 59.381. Di tempat yang keenam Jentera 76 Daniel Bijohan. Nampaknya pusingan ini lebih sengit juga kerana dengan kehadiran para peluma yang kita tahu nama-nama yang sudah sebati dengan Tuneboss Braaap Track Attack sebelum ini. Mereka-mereka ini sering memberikan saingan dan juga cabaran yang menarik. Oh! Nampaknya Jentera 32 Abdul Rashid telah mengalami insiden di selekoh keempat. Telah dibantu oleh pihak marshal untuk bangun kembali. Nak kembali memulakan sesi kelayakan seterusnya Abdul Rashid Abdul Rahman. Itu dia, kita saksikan Zakir Nakiuddin Azizul Khairi dan juga Jentera 81 Zulhelmi Faiz. Zulhelmi Faiz memberikan saingan yang sangat baik. Zulhelmi dan juga Amir Izzat Rosali, perbezaan masa yang tidak banyak, 0.8 saat sahaja. Dan itu dia, Zulhelmi telah meningkat dan naik ke tempat yang pertama dengan catatan masa 56.928 saat, diikuti dengan Zakir Nakiuddin 57.590 saat. Seterusnya Azizul Khairi 57.743 saat. Zulhelmi dan Zakir Nakiuddin berada rapat di situ kerana kita fokuskan juga pada mereka kerana mereka adalah pendahulu setakat ini untuk pusingan kelayakan ini. Zulhelmi di tempat pertama, Zakir Nakiuddin di tempat yang kedua. Zakir Nakiuddin cuba mencari ruang untuk memintas tapi bukan kedudukan yang penting sekarang ini.
Tapi catatan masa terbaik adalah penting buat masa ini, kerana ini adalah pusingan kelayakan untuk time attack petang nanti. Cantik gerakan dari Zulhelmi Faiz. 56.928 saat, masih belum dipintas oleh mana-mana pelumba. Zakir Nakyudin cuba memperbaiki catatan masanya, 57.105 saat sekarang ini. Azizul Hairi masih di tempat yang ketiga, 57.743 saat. Masih berbaki 3 minit dan juga 20 saat lagi untuk kita habiskan sesi kelayakan ini. Cuaca masih cantik di litar antarabangsa go-kart Sepang ini. Sedikit redup. Jadi cuaca seperti ini cantik buat fitness untuk para pelumba. Itu dia Zulhelmi, cantik gerakan beliau, sangat tajam, berani dan juga cepat. Iskandar Slizan di tempat yang ke-10 sekarang ini, jentera nombor 25, catatan masa 1:05.384. Abang Pirate kita. Tinggal 2 minit saja lagi untuk kita tamatkan sesi kelayakan ini. Itu dia Haikal Fikri, jentera nombor 93, pelumba muda dari utara tanah air. Sekarang Haikal berada di tempat yang ke-7, 59.339 saat, masih terbaik beliau. Masih belum cukup untuk berada di tempat 5 teratas. Jadi Haikal perlu melakukan sesuatu untuk berada di kelompok 5 teratas. Zulhelmi Faiz masih konsisten. Masih berbaki 30 saat saja lagi untuk kita tamatkan sesi kelayakan SB250 ini. Telah dikibarkan menandakan tamat sudah sesi kelayakan untuk kategori SB250. Jadi kita akan berjumpa semula sebentar lagi untuk kategori SB150 two stroke.
kembali untuk sesi kelayakan bagi kategori SB1502T. Untuk kategori kali ini, kita mempunyai seramai 11 orang rider dengan kategori motor yang turut bertanding adalah Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Ya, untuk tiga jenis motor. Jadi untuk kategori ini, kita mempunyai seorang rider perempuan ya, iaitu namanya Siti Norafizah dengan nombor motor 59. Hanya masa berbaki 7 minit, Haziq telah berjaya untuk meletakkan diri pada posisi yang pertama dengan masa 1:09.246 saat, di mana pada kedudukan yang kedua diikuti oleh Adib Haris dengan jentera nombor 14 dengan kutipan masa 1:11.529. Dan di tempat yang ketiga ialah Fairuz dengan catatan masa 1:14. Kita lihat sekarang kedudukan telah pun berubah, di mana Akid Jumali telah pun berada pada kedudukan yang pertama dengan catatan masa 1:00.909 saat, diikuti rapat dengan Razi pada kedudukan kedua dengan catatan masa 1:00.917 saat. Ya, masa yang tak banyak beza. Dapat kita lihat di dalam skrin di sana, Afif dan Kamaru Zaman sedang Haziq telah berjaya membuat best lap dengan masa 59.959. Dapat kita lihat di situ Siti Norafizah sedang berusaha untuk mengejar kedudukan di posisi yang keempat, iaitu Razi dengan jarak masa 0.01 saat. Begitu kemas best lap yang telah dibuat oleh Siti Norafizah dengan masa 1:01 saat. Ya, Norafizah telah pun berjaya mendapat kedudukan yang ketiga setelah merampas kedudukan itu daripada Fairuz dengan catatan masanya 1:00.044 saat. Begitu hampir masa itu. Dapat saya tengok dekat sini ya, komen dekat dalam live yang mengatakan Siti ini merupakan Ana Carrasco Malaysia.
Untuk kategori 150 two stroke ini, kita dapat saksikan jentera-jentera yang digunakan oleh pelumba di dalam kategori ini. Jentera-jentera yang pernah popular suatu ketika dahulu, iaitu jentera RSZ, DZM dan oh itu dia, Jai Kawa mengalami kemalangan di selekor yang terakhir. Jentera bernombor jentera bernombor 82, Syarizal Yaakob atau Jai Kawa mengalami kemalangan di selekor yang terakhir. Itu dia racer wanita kita, Fifi Siti Nora Fizah, jentera 59. Siti Nora Fizah sekarang berada di tempat yang keempat dengan catatan masa yang terbaik 1:00.024 saat. Masih didominasi oleh Akib Jumali. Masih berbaki 1:50 saat lagi. Akib Jumali 59.5 duduk saat, diikuti dengan jentera 56, Aziz Hamdan. Aziz Hamdan 59.693 saat. Hanya dibezakan 0.1 saja dengan pendahulu perlumbaan, pendahulu sesi kelayakan ini, iaitu Akib Jumali. Tak begitu banyak perbezaan masa diorang ni. Dia hanya berbaki 1 minit lebih saja masa. Pastinya, sudah pastinya mereka sedang berusaha bersungguh-sungguh. Ya, nampak di situ. Siti telah pun berjaya mencatat rekod masa yang terbaharu, iaitu telah meletakkan beliau pada kedudukan yang kedua dengan catatan masa 59.565 saat. Hanya berbeza masa 0.5 saat daripada Akib Jumali yang berada pada kedudukan yang pertama. Perebutan kedudukan 1, 2 dan 3 ini sangat-sangat sengit kerana kita dapat lihat masa di situ sangat rapat. Aziz Hamdan telah merampas kedudukan di tempat yang pertama dari Akib Jumali, dan itu dia, kita berbaki 3 saat saja lagi untuk kita tamatkan sesi kelayakan ini. Jadi Aziz Hamdan meminta di saat-saat akhir untuk berada di tempat yang pertama untuk kategori 150cc two stroke ini. Jadi kita tamatkan dulu sesi kelayakan ini dan kita akan kembali untuk sesi kelayakan MP180 sebentar saja lagi. Thank you.
yang sedang menonton kami di live Braaap Motorsport. Selamat petang, saya ucapkan bersama saya Ika Raidana Ting dan juga dan bersama juga dengan saya Bear. Jadi ini adalah sesi qualifying practice untuk kategori MP180. Ini adalah kategori untuk sesi kelayakan yang terakhir. Dan sebentar lagi kita akan mulakan sesi time attack kita. Sekarang ini kita dapat saksikan ada 12 orang pelumba yang memasuki lintang. Dan kebanyakannya adalah jentera bersisi 150 dan lagi modifikasi. Empat minit masa telah berlalu untuk sesi kelayakan ini. Di tempat yang pertama sekarang ini adalah Adrian Azurin, jentera nombor 12 dengan jatah masa 56.792 saat, diikuti dengan Muhammad Ali bin Nordin Ahmad. Di tempat yang kedua, jentera nombor 4, 57.5 saat. Di tempat yang ketiga, Amirul Effendi, jentera 73, 57.51 saat. Diikuti dengan jentera 96, tempat yang keempat, Muhammad Afiqudin Azmi. Itu dia Amin Nordin. Amin Nordin dan juga Hafizuddin Azhar. Adrian Azurin. Cari rentak untuk mendapatkan tempat pertama kembali kerana tempat pertama beliau telah dipintas oleh jentera 27. Jentera 27 iaitu Imer Firdaus. Itu dia. Jentera nombor 69. Jentera 69 Abdul Kayyum Aiman telah mengalami insiden. Kayyum berada di tempat yang ke-11 sebentar tadi. 1:07.708 saat. Okay, dengan hanya baki masa 5 minit sahaja untuk perebutan tempat 1, 2, 3 ini sangat sengit kerana hanya berbeza 0.2 saat sahaja dan kedudukannya berubah-ubah setiap masa. Untuk jentera nombor 96 dan juga jentera nombor 12, mereka masing-masing sedang merebut tempat yang ketiga. Di tempat yang pertama sekarang telah menjadi milik Imer. Imer Firdaus 56.054 saat. Diikuti dengan Ewin Norde 56.410 saat. Jentera nombor 27, Imer Firdaus memakai suit berwarna kuning pendahulu untuk sesi kelayakan buat masa ini 56.054 saat. Itulah masa yang perlu kita. Oh, nampaknya Amin Nordin telah naik 55.496 saat sekarang. Amin Nordin 55.496 saat, masa yang baru yang perlu dipintas oleh
pelumba-pelumba lain. Ini yang saya katakan MP180 sentiasa memberikan kita debaran dan juga cemas kerana mereka saling bertukar-tukar posisi. Kedudukan dan juga masa mereka sangat-sangat pantas. 55.496 saat sekarang. Masa yang perlu dipintas. Amy Nordin, jentera nombor 4. Itu dia, Imer. Imer dan Edrin. Sedang merebut posisi tempat yang kedua ya, dengan hanya perbezaan 0.009. Memang sangat mendebarkan dengan hanya berbaki 3 minit sahaja. Itu dia kita lihat di skrin, Amy Nordin. Pendahulu kategori 180 setakat ini, masa yang dicatatkan terlalu laju, 55.496 buat masa ini. Imer dan Adrian masing-masing cuba untuk mendapatkan masa terbaik daripada 55.907 dan 55.916 saat. Jadi tiga pelumba yang berada di kedudukan teratas, tiga kedudukan teratas mencatatkan masa 55 saat sekarang ini. Itu adalah tanda aras baru, 55.496. Sukar dibayangkan betapa lajunya jentera-jentera ini. Itu dia, Amin Nordin sekarang berada di laluan lurus. Tidak sampai beberapa saat sudah berada di selekoh yang kedua sekarang ini, Amin Nordin. 55.496. Masih berbaki 2 minit lagi. Kita lihat Imer sekarang bersama dengan Fendi Rosli, jentera 36, dan juga Imer, jentera 27. Fendi Rosli sekarang berada di tempat yang keempat, 56.193. Itu dia kita lihat. Adrian Ezurin masuk dari bahagian dalam untuk cuba lagi memintas. Adrian Ezurin 55.916 sekarang berada di tempat yang ketiga. Amy memberi ruang supaya Adrian memintas beliau. Untuk Adrian mencuba mencari catatan masa. Minodi nampaknya telah mempelahankan jenteranya. Mungkin dalam keadaan yang agak selesa kerana masa yang diberi, masa pantas 55.496. Daripada 1 minit sahaja lagi sesi qualifying ini akan tamat. Jadi para pelumba nampaknya sedang mula memperlahankan jentera mereka. Berjaya mengubah masa best time beliau kepada 55.782 saat, meninggalkan Adrian dengan 0.2 saat. Checker flag telah pun dikibarkan menandakan sesi qualifying telah pun tamat untuk sesi untuk kategori MP180 dengan menunjukkan Amy pada kedudukan yang pertama dan kedudukan kedua Emil dengan jentera yang nombor 27 dan tempat ketiga Adrian, jentera nombor 12, disusuli oleh Effendi dengan jentera nombor 36 dan juga Low, jentera 96.
Baik, kembali lagi kita dalam kategori Time Attack. Berlangsung sekarang Time Attack untuk kategori SB400cc. Dan sekarang kita ada 8 orang pelumba berada di atas litar. Masih menunggu 2 orang pelumba, Amirul, Afiq dan juga Arif Hishamuddin untuk masuk ke dalam litar. Arif Hishamuddin telah masuk. Sekarang tinggal Amirul Afiq. Dan Amirul telah masuk. Jadi secara rasminya 8 orang pelumba. Jadi mereka ada masa 10 minit saja untuk mencipta masa yang terbaik. Kita kira masa yang terbaik adalah pemenang untuk kategori ini. Masih terlalu awal untuk kita jangkakan siapakah berada di tempat yang pertama sekarang ini kerana kesemua pelumba baru saja masuk ke dalam litar. Dan sekarang ini jika mengikut pada timing page, Brian Khan berada di tempat yang pertama 58.202 dengan diikuti Ahmad Farhan Ikhwan 66 58.666 saat. Di tempat yang ketiga, Yi Wanting dengan catatan masa 1 minit 0.793 saat, diikuti dengan Amirul Afiq di tempat yang keempat 1 minit 01.358 saat. Baiklah, dapat kita lihat di sini masa telah pun berubah untuk posisi yang ketiga oleh Amirul. Oleh Amirul Afiq dengan catatan masa 59.607 saat. Dibuat oleh Ahmad Farhan Ikhwan dengan catatan masa 58.199 saat. Berlalu masih Brian Khan berada di tempat yang pertama dengan memperbaiki catatan masa 57.479 sekarang ini, mendominasi kategori ini separuh dari masanya. Maksudnya 50% time attack ini telah didominasi oleh Brian. Jadi Brian sekarang perlu mengekalkan kedudukannya. Kita juga nampak jentera 66 Farhan Ikhwan. Farhan Ikhwan ini adik kepada Ahmad Daniel Haikal. Jentera 66 Farhan Ikhwan mencuba untuk memintas catatan Brian. Jadi jika kita lihat dari catatan masa, tidak mustahil Farhan berjaya memintas kerana mereka hanya dibezakan dengan 0.5 saat sahaja. Itu dia Ezric Syahris, wakil tunggal KTM Duke 390. Ezric sekarang berada di tempat yang kelima, catatan masa 1 minit 0.676 saat.
Arif Hishamuddin sekarang berada di tempat yang ke-6 dengan catatan masa terbaik 1:08.25 saat. Jentera KTM RC 390. Jentera nombor 12 Fazli Ramli. Ezrik Syahris jentera ke-21. Ezrik cuba mencari ruang yang terbaik untuk beliau memintas Yi Wunting untuk berada di tempat yang ke-4 kerana mereka hanya beza 0.3 saat sahaja. Jadi dengan pengalaman sebelum ini, kita yakin Ezrik mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan catatan masa yang lebih baik. Dengan hanya masa tinggal berbaki kurang daripada 3 minit, tidak banyak perubahan yang berlaku dari masa di situ ya. Minit lagi tinggal untuk kita habiskan sesi time attack ini. Nampaknya Brian dan Farhan masih berada di tempat yang pertama dan kedua. Seterusnya Amirul Afiq di tempat yang ketiga. Yi Wunting di tempat yang ke-4. Ezrik Syari di tempat yang ke-5. Arif Hishamuddin di tempat yang ke-6. Fazli di tempat yang ke-7. Dan juga Amirul Akmal berada di tempat yang ke-8. Masih tiada perubahan kedudukan. Brian Khan masih berada di tempat yang pertama, 57.479 saat, diikuti dengan Farhan Ikwan, 57.799 saat, 66. Amirul Afiq di tempat yang ketiga, 59.470 saat. Dan itu dia, checker flag telah dikibarkan menandakan tamat sudah sesi time attack untuk kategori SB400cc ini. Dan tempat pertama adalah Brian Khan dengan 57.479 saat. Di tempat yang kedua, Ahmad Farhan Ikwan, jentera 66, 57.799 saat. Di tempat yang ketiga, Amirul Afiq, jentera 43, 59.470 saat. Di tempat yang ke-4, Yi Wunting dengan catatan masa 1:00.036 saat. Di tempat yang ke-5, Arif Hishamuddin 1:00.224 saat. Di tempat yang ke-6, Muhammad Ezrik Syahris, jentera 71, 1:00.653 saat. Di tempat yang ketujuh, Ahmad Fazli, jentera 12, 1:02.183 saat. Dan di tempat yang ke-8, Amirul Akmal Ibrahim, jentera 17, 1:02.673 saat. Maka berakhirlah sudah kategori SB400cc time attack. Dan
Malaysia, Nicholas Park. Amirul Afiq Dailan dengan nombor jantara 43. Manakala di tempat yang kedua, Ahmad Farhan Ikwan dengan nombor jenteranya 66. Dan juara bagi kategori SP 400 adalah Brian Khan Siutat dengan jentera nombor 20. Maka kita menjemput tetamu VIP untuk turut serta bersama para pemenang bergambar di podium. Dijemput Mr. Nicholas Ha daripada Hi-Rev Malaysia dan juga Encik Azwan Izadi, Presiden Braaap Motorsport. Kepada tetamu VIP kita. Kita kembali bersama Syami Ben untuk kategori racing yang seterusnya. Baik, terima kasih Ika. Sekarang kita alihkan tumpuan kita ke litar. Sekarang time attack untuk kategori SB250. Sekarang di tempat yang pertama, catatan masa terbaik 58.996 iaitu Azizul Khairi. Di tempat yang kedua adalah Syamsul Razlan Shah 59.296. Di tempat yang ketiga, Zul Helmi Faiz 59.366 saat. Jadi kita nampak di sini persaingan kita sikit. Azizul Khairi mengalami insiden di situ di selekor yang pertama. Pada awalnya seperti boleh dikawal, tapi apabila naik ke atas rumput dan beliau telah terjatuh. Tempat pertama sekarang adalah milik Zul Helmi Faiz, jentera 81, 58.137 saat. Zakir Najudin di tempat yang keempat. Itu dia Amirul. Itu dia Iskandar Hasnizan, jentera 25, 1:06.717 saat. Di hadapannya adalah jentera 32, Abdul Rashid Abdul Rahman. Abdul Rashid sekarang berada di tempat yang ke-9, berada satu tangga atas. Itu dia Haikal Fikri. Haikal Fikri, jentera 93, berada di tempat yang ke-5, 59.777 saat. Hashtag nak kawan boleh. Itu dia Haikal. Muda dari Ipoh Perak. Oh, dengan hanya baki masa 5 minit saja untuk kedudukan 1, 2 dan 3, catatan masa begitu rapat sekali ya. Dapat kita lihat di situ tidak banyak beza daripada Zuhemi dan juga Haikal, hanya berbeza 0.3 saat, manakala Haikal dan juga Azizul hanya berbeza 0.08 saat. Begitu rapat sekali perbezaan masa itu. Ya, Haikal telah naik di tempat yang kedua. Azizul Khairi berada di tempat yang ketiga sekarang ini. Zakir Takudin di tempat yang keempat. Syamsul Razlan Shah di tempat yang kelima, jentera 29. Itu dia Azizul Khairi yang sebentar tadi telah terjatuh dan kembali masuk ke dalam litar. Kadang-
keadaan di litar sepang go-kart sekarang sudah hujan renyai-renyai ya. Ini pasti akan menyukarkan para rider kita. Tapi kita dapat lihat semangat mereka tidak luntur walaupun hujan sedikit. Oh, dan itu dia. Red flag telah dikibarkan. Red flag dikibarkan tanda perlumbaan time attack perlu dihentikan. Sama-sama kita menantikan apakah punca red flag dikibarkan. Kita menantikan update dari race official. Apakah punca red flag? Keadaan di litar sekarang hanya hujan renyai. Tapi mungkin ada sebab lain. Thank you.
Tolong